Selamat datang ke channel Kukuci. Kali ni Miss Kehan nak kongsi tentang ini pula. Besan Suzila Salam, Datuk Dr. Mashitah Ibrahim malu dengan apa terjadi dengan Ismail Izzani. Penyanyi Ismail Izzani mengaku kesilapan yang dilakukan berhubung video tular memaparkan aksi seorang lelaki mirip wajahnya sedang berciuman dengan wanita seksi di sebuah kelab hiburan menerusi aplikasi TikTok baru-baru ini. Ismail berkata dia memilih untuk tidak menjelaskan situasi sebenar kepada umum kerana menganggap apa yang berlaku adalah satu kesilapan. Kepada semua, apapun saya bergerak ke hadapan dan memperbaiki diri. Biar hanya keluarga dan rakan-rakan saja tahu. Itu sudah lebih daripada cukup. Saya mengakui kesilapan saya. Sebagai manusia biasa, saya akan sentiasa beringat di mana saya berdiri. Baik atau buruk, saya masih menjadi diri sendiri. Jika ada yang mahu menghakimi saya kerana melarikan diri, teruskan. Saya hanya tidak mahu membuang masa untuk menerangkannya kerana ia adalah kesilapan saya. Tulisnya dalam satu hantaran di Instagram. Oops, lupa Miss Kiha nak ingatkan. Jangan lupa like dan subscribe channel Kukuci. Video kontroversi yang berdurasi 7 saat itu menyaksikan lelaki mirip wajah Ismail merangkul gadis seksi sambil mengucuk pada bahagian pipi dan lehernya. Lelaki terbabit juga sempat memandang ke arah kamera merakamkan wajahnya. Susulan video itu bukan sahaja Instagram penyanyi itu sahaja diserang, malah akaun Instagram ibunya iaitu Datin Suliza Salam turut dihujani komen negatif netizen. Malah ada yang mengutuk ibu kepada penyanyi itu tidak pandai menjaga anak serta meninggalkan kata-kata sindiran. Tidak hanya berdiam diri, penyanyi era 1980-an itu dilihat membalas komen seorang netizen dengan mengatakan memang seronok mengutuk anak orang lain sedangkan mereka tidak tahu nasib sendiri. Berikutan itu, ada khabar angin mengatakan bahawa bakal besan kepada Suzila iaitu Datuk Dr. Mashitah Ibrahim berasa malu dengan keluarga Ismail. Bagi yang tidak tahu, Mashitah merupakan bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Beliau merupakan bekas Ahli Parlimen Baling, Kedah. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Gombak, Selangor. Pada 1 Januari tahun lalu, anaknya Muhammad Wafi Abdul Syakur telah mengikat tali pertunangan dengan Fala Zainal, kakak kepada Ismail. Bagaimanapun, sehingga kini masih tiada sebarang penjelasan dari Mashitah maupun keluarga berhubung kontroversi membabitkan Ismail itu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.